Saya sendiri juga telah menyaksikan makalah-makalah yang memuat komunikasi dari makhluk-makhluk angkasa luar. Salah satu makalah saya berjudul Makhluk dan Manusia Antariksa di Antara Kita, yang ingin membantu manusia bumi untuk siap menghadapi dan menjalani transisi dalam keadaan nyaman dan aman. Nah, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya pernah diundang oleh RCTI untuk tampil di acaranya Debbie Sebastian menyangkut makhluk planet lain. Nah, tapi itu waktunya sangat singkat, lalu juga gak ada kesempatan untuk cerita banyak. Dari situ saya ketemu sama Pak Juwana ini, yang menggantikan Ibu Karina waktu itu mengenai astronomi. Nah, di situ Pak Juwana bilang, sudah ada info club. Saya bilang, kalau itu saya ingin datang kalau ada uang gitu. Tapi sampai ketemu. And that never happened. Never happened. Nah, itu. Nah, kemudian saya dengar dari Pak Kus Baroto yang masih dalam perjalanan, di suatu ulang tahun teman. Kemudian mengatakan, Pak Salatu ini menghubungi seorang jenderal, namanya Bapak Sutarto Sigit, dan bicara soal info, ya. Dan Pak Sutarto ini mengundang saya waktu itu pertemuan di rumahnya. Tapi pas hari itu saya berhalangan, ya, karena waktu itu ada persiapan untuk halal-bihalal. Ada buku berjudul My Contact with UFOs, pengalaman seorang Brazil yang dihubungi oleh manusia dari salah satu satelitnya Jupiter. Buku tersebut membuat pengalaman orang yang bernama Dino Crespedon, dan dia bersama seorang profesor matematika dan seorang profesor ahli fisika mewawancarai manusia dari planet itu. Dan manusia dari planet itu menceritakan bagaimana sebuah UFO itu bisa bergerak tanpa suara, bergerak ke semua arah yang berbeda dan melesat secepat kilat. Sangat menarik dengan secara terperinci. Cuman saya nggak bisa menceritakan kembali karena saya bukan ahli metafisika dan bukan ahli fisika dan metafisika. Healing ini menyangkut tekanan atmosfer, kecepatan cahaya, orbit dari planet-planet, galaksi, gravitasi, space travel dan sebagainya. Ya, pasti ada semua ingin membacanya. Banyak lagi buku-buku yang menarik. Tapi baiklah, saya memberi kesempatan kepada Agustinus yang barangkali bisa menceritakan bagaimana terbentuknya kelompok Beta UFO ini. Itu tinggal di Jawa Tengah. Di Solo. Tapi sering kesini dengan pamannya. Pamannya juga saya undang, Pak Hari, tapi nggak bisa hadir. Itu sering jalan-jalan ya, kasih makan ya. Katanya ke Gunung Lawu, diajak oleh Ilyan. Kemudian mendengar dari Ilyan mengenai apa yang akan terjadi. Dan menurut dirinya, Ilyan itu adalah dari masa depan. Ya, dari masa depan. Masa depan kita? Bukan, masa depannya dia. Bangkrut. Jadi rupanya kelompok makhluk itu sudah bebas dari time and space. Jadi mereka datang ke bumi ini sebetulnya masa depannya mereka gitu. Tapi satu waktu akan datang kalau masa presentnya mereka sama kita jadi satu. Ya, mudah-mudahan masih bisa hadir. Iya. Kan menurut penangkapan saya waktu Mas Suryo bilang tentang masa depan masa lalu itu justru kebalikan seperti apa Mas Hidra sampaikan, karena dia kira-kira 5 jam di rumah saya sudah ngomong, ternyata justru apa yang sekarang dia seperti kita lihat lakukan itu adalah masa lalunya dia. Kita sedang mengejar masa sekarangnya dia itu, dan pada waktu ketemu itu nanti pas juga dibuat demikian rupa sehingga pada saat itulah dia akan pulang. Jadi justru yang dilihat dan dialami oleh dia itu adalah masa lalunya dia. Dan buat kita mengejar. Saya ini latar belakang ilmuwan, saya ini tukang insinyur. Tapi
tahun 84 dan mendirikan himpunan astronomi Jakarta yang bersama dengan Kak Lina waktu itu. Sejak saya kecil tahun 49 di SD, dia orang yang berbudi waktu di Jakarta. Itu sudah mulai ada berita ekonominya, di Indonesia sudah kering terbang di Selandia. Memang setelah saya sedikit, ternyata kering terbang itu berita-berita. Itu datangnya pengunjung itu mulai keras banget, beliau-beliau kita tahu. Anda mulai setelah perang selesai perang yang kedua. Tadi sudah sebut sebagai ion, memang dalam astronomi sekarang NASA itu dan dunia yang adidaya sedang mencoba untuk mengadakan deep space space flight langit jauh ya, di luar tata surya kita, dan itu tidak akan pernah bisa terjadi dengan mesin roket di sekarang. Jadi alat mereka ialah ion fuel, itu bahan bakar ion di pesawat angkasa di luncur ke Jupiter. Jupiter itu satu angkasa besar dan di daerah ekuatornya itu timbul medan listrik arus lemah yang satu detiknya menghasilkan kira-kira puluhan megawatt. Nah, dia akan fueling di situ, fueling dengan mesin ion, berangkat keluar dengan mesin dari fuel dengan bahan bakar ion itu dari itu pengetahuan seperti itu di sisi astronomi. Kemudian dari sisi akan naik lagi dari sisi mekanika kuantum alam semesta lain. Kemudian bisa dengar dari mas kita ini bahwa itulah masa depan mereka. Jadi ya, mereka itu barangkali artinya belum mengalami atau sudah mengalami jadi bingung kan. Tapi kalau masa depan jadi sudah mengalami kan. Ya. Seperti itulah. Jadi rata pandangan kacamata saya, kacamata physical science. Saya ingin dapat masuk karena saya belum pernah pengalaman sekalipun melihat atau merasakan itu. Tahun 82 saya bersama-sama teman-teman lainnya, antara lain Pak Permadi, BBY, Dr. Hukum, dan sebagainya, mendirikan suatu yayasan namanya Yayasan Parapsikologi. Yayasan Parapsikologi juga setiap minggu mengadakan suatu pertemuan membahas hal-hal yang sifatnya non-fisik, ya. Antara lain yang dibahas juga mengenai masalah UFO, masalah piramid, masalah pendulum, dan lain-lain. Dan kebetulan banyak di antara anggota kita yang pernah bertemu dengan pesawat-pesawat UFO dan lainnya. Antara lain Dr. Engineer Aryono Abdul Qadir ini, waktu dia naik mobil di Jawa Timur, kemudian melihat pesawat UFO, beliau berhenti, kemudian beliau thread, dan sebetulnya saya kira beliau masih memiliki. Dan bersama-sama Pak Salatul pernah kita ceramahkan tahun 1998. Nah, pada hari ini bukan suatu kebetulan, ya, dari sebuah coincidence. Allah berfirman, segala sesuatu yang terjadi itu ya adalah kehendak-Mu. Jadi, Allah sudah waktunya mungkin insan-insan yang berminat di bidang info itu pada ini mungkin ini menjadi suatu embrio, nanti mungkin kita ada baru tiap bulan, tiga bulan sekali ya, bagaimana ya, kita membawa satu topik tertentu atau satu pembicara, kemudian satu orang yang sudah bertemu dan punya pengalaman dengan komunikasi dengan makhluk itu dan sebagainya. Suatu permulaan saya kira yang baik, mungkin memang sudah waktunya, karena kita sudah menurut literatur-literatur yang kita terima, karena metafisika tadi kalau ini ialah idenya mensosialisasikan mengenai datangnya zaman baru, dan zaman baru ini, tentang zaman baru ini kita juga banyak dapat informasi dari makhluk-makhluk UFO. Mereka juga akan berperang ya. Nah, di dalam zaman baru ini bahwa kita sekarang itu masih ada di dalam dimensi 3, kita akan meningkat ke dimensi 4, ke dimensi 2. Nah, saat itulah Anda nanti bisa terbuka hijabnya ya. Bisa mengerti kenapa sekarang baru kita berbicara pada dimensi 3 gitu. Nah, nanti
nanti kalau sudah dimensi keempat kelima, nah itu akan terjadi pada zaman baru. Untuk itu mungkin Bu Cita sudah banyak membuat makalah tentang zaman baru, mungkin sekaligus waktu ini dibagikan. Itu diperbanyak kali tentang, karena itu juga tidak terlepas dari informasi-informasi yang diperoleh dari maklumat itu. Dalam rangka mensosialisasikan kedatangan zaman baru, manusia harus mempersiapkan diri baik secara fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, kita punya satu kiatnya, yaitu dengan olahraga Al-Riba, supaya kita selalu fit setiap saat, dengan bisa memperbaiki. Mental, kita harus banyak belajar, berdiskusi, dan sebagainya, membaca. Dan secara spiritual, ialah manusia harus mengenal jati diri, mengenal Tuhannya, dan mengetahui misinya apa di dunia ini. Nah, untuk itu, sekarang ini menjadi kegiatan utama saya untuk ceramah-ceramah di kota-kota di Indonesia ini tentang, kalau di dalam Islam itu dikenal dengan nama ilmu marifat, kalau di dalam yang Kristen itu ialah dengan bagaimana mencari kerajaan Tuhan, bagaimana menemukan kerajaan Allah. Saya memberikan teorinya dan sekaligus prakteknya, bagaimana bisa menemukan kerajaan Allah itu dan menyatu dengan situ. Yang situ adalah kegiatan utama saya dalam rangka juga mempersiapkan diri manusia-manusia ini untuk menyongsong era zaman baru. Awal tertariknya saya untuk bidang-bidang yang di luar normal gitu lah kita sebutnya adalah apa ya, yang saya ikut dalam healing energy, ya. Nah, di situ terhubungan dengan energi-energi dari dimensi-dimensi tertentu. Nah, disitu saya mau cari tahu apa sih, sehingga akhirnya menuju ke makhluk gitu loh, yang saya belum lihat sampai saat ini. Dan guru saya itu yang dia di Inggris, dia sering kalau sama grup Andromeda, grup Sirius, itu dia sering ikut ya, jadi dia banyak cerita. Dari situ saya juga banyak makin mencari tahu. Karena saya lihat di sini memang dari kalau bilang dari kecil saya melihat ini kok ada yang salah kayaknya kalau menurut saya. Kenapa begitu banyak agama? Kok ada satu orang tua dengan lima anak, itu peraturannya sama gitu loh. Ini kok peraturannya berbeda? Saya ini gimana ini gitu loh. Tapi ya okay, setelah saya banyak membaca, apalagi menuju juga dari buku Lusa Karya Sikir, yang pernah tahu bahwa dia berdasarkan bukti pernah ada zaman Sumeria dan sebagainya. Dari situ saya mulai mengambil suatu kesimpulan sendiri bahwa kita sebetulnya makhluk multidimension gitu. Kita pernah di semua dimensi, cuma saat ini kita sedang menikmati being a human gitu, dengan our experience yang bagaimana kita bisa mengatasinya dengan love gitu loh. Ya, jadi kalau saya melihat itu, jadi dengan grup Ruby yang kita suka juga diskusi di rumah, mereka karena mungkin saya banyak baca, mereka suka tanya, saya juga selalu bilang, just enjoy gitu loh, coba jadi pemerhati saja bahwa kita sedang memainkan drama. Tapi apa hubungannya dengan beings-beings yang dari dimension-dimension tertentu, itu ternyata banyak juga ikut dalam drama kita. Interaksi. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengatasinya sesuai dengan keadaan kita. Jadi di sini apapun yang cerita mengenai apakah itu namanya metafisik, apakah namanya UFO, apakah namanya itu saya interest. Karena akhirnya saya melihat dari sekian banyak baca, kita back to nothingness gitu. Jadi this is only the game of the matrix. Gitu. Saya lihatnya udah ke situ, jadi kita just play our part. Pada siang, sebelum saya Rani, Rani Ram, ini salah ini, Rani Rahmani Mudiyata. Nomor 12 ya. Saya pernah berkarir sebagai wartawan di sebuah majalah komputer sampai tahun 2001. Saya mengikuti jadi orang yang jadi orangnya kota yang sibuk dan takut kalau tidak sibuk. Tapi kelelahan kemudian berkembang
pengambilan. Jadi sampai sekarang, sejak tahun 2002 sampai sekarang saya menjadi freelancer saja. Kalau Bapak, siapa tadi Bapak? Lutfi bilang bahwa kita landasan kita berpikir dan mengadai adalah dimensi yang fisik, kemudian time adalah linear gitu. Itu melelahkan kalau kita. Jadi saya justru kebalikan. Buat saya itu yang melelahkan. Ingat saya, kalau saya menemukan buku-buku spiritual knowledge itu justru di situ jawabannya gitu. Spiritual knowledge itu membantu saya melihat masalah berbagai krisis kemanusiaan. Tapi saya rasa kemudian ilmu kan berkembang. Mungkin bapak-bapak juga pernah tahu bagaimana paradigma fisika kuantum itu membongkar paradigma ilmu yang lama dan menyebabkan cara berpikir baru yang berjabat tangan dengan metafisika. Nah itu saya kemudian merasa bahwa ya akhirnya manusia akan tahu bahwa dia tidak seperti yang dipikirkannya sekarang. Buku-buku yang membantu saya untuk mendapatkan jawaban itu selalu seperti datang gitu saja gitu. Jadi ada istilah the books come to you, itu benar-benar gitu. Tiba-tiba mau kemana gitu kalau ada masalah ada jawaban. Teman-teman saya ini Ruby, Mbak Sita, semuanya ada pemasok buku. Buat saya membaca. Kalau soal UFO, khusus UFO saya tidak pernah bertemu dengan, melihat tidak belum pernah. Tapi saya percaya bahwa itu ada dan saya lebih banyak baca buku tentang alien, justru aliens ya, bukan tentang objeknya ya, objek yang flying, unidentified flying objeknya, tapi pada makhluk dimensi lain yang ada connect dengan kita. Itu saya lebih banyak baca buku tentang itu gitu, jadi tidak khusus UFO-nya. Saya punya, kebetulan saya buka begini, ada satu kata yang saya kutip di sini. I swear to you that there are divine things more beautiful than words can tell. Itu saya kutipkan di sini, saya nggak tahu, saya mungkin harus sampaikan pada Anda semua. Dari Walt Whitman, dari Song of the Open Road. Terus saya pikir apa saya mimpi gitu kan, kadang-kadang kalau lucid dreaming kan seperti itu. Tapi nggak bisa bergerak dan saya disuntik gitu loh, disuntik di sini. Disuntik, terus kemudian di belakang saya itu ada orang ngobrol, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, itu beberapa, dua, tiga orang gitu ya. Dan saya nggak tahu bahasanya, ya saya tahu mereka sedang ngobrol, sedang ngerjain saya. Kemudian di depan itu ada bayi-bayi, jadi ada bayi saya, ada bayi-bayi lain, dan itu bukan bayi Indonesia. Gitu, jejer-jejer di situ. Terus ini mimpi apa enggak sih gitu ya, tapi kok saya antara sadar dan tidak gitu kan. Nah, sama seperti Michael, itu enggak lama setelah kejadian, terus saya bangun. Begitu saya bangun, saya cek lagi, ini bantal benar enggak? Karena kalau mimpi kan bisa aja bantal putih atau apa. Kok sama persis gitu. Nah, saya kan pengen tahu jawabannya apa, sampai saya tanya kartu segala macam, apa sih itu gitu. Sampai sekarang pun saya enggak dapat jawaban, tapi saya yakin itu saya enggak mimpi gitu ya. Terus kemudian juga pernah kejadian itu, saya tidur, ada orang tuh ngeliat gini ke saya, gini ya, Anita. Dia pakai baju seperti itu loh, kayak Star Trek gitu ya. Saya tahu persis dia bukan dari bumi, tapi saya gak bisa mengatakan tuh alien bukan gitu. Bajunya tuh coklat gitu loh, terus ininya disanggul. Dia cuma ngeliatin, gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja gitu. Terus pernah lagi, saya itu ditolongin, lucunya itu saya tahu Bunda Maria, tapi dalam bentuk cahaya. Jadi gak berbentuk bunda gitu enggak, tapi saya tuh Bunda Maria, cahaya, luar biasa. Terus yang kecil-kecil itu, makhluk yang kecil-kecil itu yang kalau kita lihat di kartu-kartu itu ada, benar-benar ada. Dan itu cahaya luar biasa. Tapi di samping itu juga ada makhluk yang lucu ya. Jadi tangannya tuh panjang banget dan seperti itu loh, apa buncis ya, apa kacang panjang, warnanya coklat. Itu bersamaan. Nah, ya kayak gitu, jadi akhirnya saya pikir ya bukan cuma kita manusia yang paling unggul gitu loh. Saya nggak tahu di dimensi lain dan sampai sekarang pun saya juga nggak tahu jawabannya. Jadi terus terang saya masih mencari. Saya tanya bukan ya, tanya aneh segala macam gitu loh. Setiap kali ada kesempatan saya selalu pengen tahu dan terus terang sampai sekarang pun kayaknya saya belum tahu apa-apa. Mungkin itu ya dari makhluk yang ini misalnya waktu saya masih kecil 4 tahun ya. Saya sama saudara saya bilang tuh orang muka merah di kamar gitu kan. Saya pikir dia lihat, ternyata dia nggak lihat.
gitu. Gimana sih orang itu? Dia tuh orang yang tinggi banget sampai ke ini, dan waktu masih kecil saya nggak tahu bahwa dia bukan orang, jadi saya nggak takut. Tapi setelah gede, saya baru tahu ternyata bukan kayak saya gitu loh. Itu saya mulai takut. Jadi kita isinya itu dihuni oleh 200 miliar juta, kalau seperti matahari kita. Karenalah dari 100 miliar bintang galaksi yang ada di alam semesta ini, ukurannya sama dengan galaksi kita, dihuni oleh 100 miliar. Jadi di alam semesta ini terdapat bintang sebanyak 100 miliar ke 100 miliar bintang. Jadi, jadi 10 miliar triliun bintang. One of them is matahari kita. Begitu. Jadi memang benar Carl Sagan mengatakan bahwa dari Cornell University, dia seorang ahli keplanetan, sudah meninggal. Dia bilang mengatakan, isn't it not a waste? Apakah alam semesta seluasnya tidak mubazir kalau hanya untuk manusia? Kemudian saya ingin mengatakan bahwa sekarang mengenai dinamika galaksi, mereka ada kaitannya nanti, galaksi kita terkatakan galaksi yang kirah, seperti piring ini. Ini matahari kita ada dari pusat ini kira-kira di sini 30.000 tahun cahaya. Oke. Okay. Seluruh 200 miliar bintang, seluruh bintang itu bergerak seperti itu. Counterclockwise. Jadi itu ya. Matahari kita pun bergerak dengan takdir keluar dari atas suryanya dengan bumi. Bumi kita dari jarak 30.000 tahun cahaya dari pusat itu untuk satu kali putar 225 juta tahun. One cosmic year. Satu tahun kosmik. Berarti kalau diajak umur galaksi tata surya 25 miliar tahun, berarti matahari kita dengan tata keluarga tata surya bumi sudah menghindari kira-kira 21 kali. Nah, di alam ini, hukum alam di alam semesta ini empat. Gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah dari tugas masing-masing. Hanya empat hukum alam. Oke, okay. Dan di alam semesta simpati satu, ya, ialah difference, bahwa keberbedaan, positif negatif. Positif bukan berarti lebih bagus negatif, tidak. Terus selalu sinusoidal, satu di alam ini. Itu sifat yang diciptakan oleh Allah memang. Jadi sifat keberbedaan itu keindahan. Keberbedaan is the beauty. Jadi kita pun bisa tampil hadir di sini seperti ini karena hasil dari keberbedaan. Yaitu ketika umur alam semesta 14 miliar tahun, ketika alam semesta ini berumur 3 menit 12 detik, 14 miliar tahun lalu, lahirlah gender kosmik yang pertama. Ketika alam semesta berumur 1 juta detik dari kosmologi, lahir gender kosmik pertama, laki-laki, dan berarti dia itu proton, penguatan listrik positif. Nah, kemudian 100.000 detik kemudian pada umur alam semesta 10.000 detik lahir yang si perempuan elektron negatif. Ya. Tapi kan masih panas suhunya masih 1,5 miliar derajat Celsius, dia bergerak cepat. Ya, jadi si proton dan sinetron belum bisa kenalan, belum bisa pacaran, bukan? Akhirnya tiba-tiba alam semesta mulai bangun inflation pada umur lebih dari itu dan suhu turunnya 3.000 derajat. Sehingga akhirnya si proton bergandengan dengan elektron. Ya. Sekarang, Surya yang pengalaman baik. Jadi akhirnya si proton itu kawin dengan elektron, ya. Dan terbentuk kira-kira inti atom. Inti atom yang terbentuk pertama itu hidrogen dan helium. Tapi hidrogen dominan 80%, helium cuma jadi 4:1. Itulah yang melahirkan bintang-bintang dari kita. Dalam Quran firman Allah mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa aku membuat manusia tidak lebih sulit dari membuat bintang. Karena materi dasar dari apa yang ada di dari seluruh unsur molekuler atomis yang ada di alam semesta ini ialah sama, yaitu hidrogen, mau manusia, mau hidup, maupun bintang, dan sama whatever yang ada di sini, kecuali. Jadi matahari kita ini membawa keluarganya ini naik turun 21 kali ya. Dan tiap sampai 66 tahun sampai darah yang padat lalu lintasnya, maka
terjadi interaksi gravitasi gravitasional antara matahari dengan bintang-bintang yang mendekat, kayak mobil-mobil jadi itu ya. Jadi itu terjadi pelontaran. Pelontar ketika di pelontar itu macam-macam terjadi. Jadi sekarang pun posisi kita mungkin sudah hampir dekat tengah-tengah. Maka lempengan-lempengan bergerak ya. Itu samudra antara Afrika Barat dengan Amerika Selatan pantai timur itu menjauh. Jadi samudra Atlantik menjauh 2,5 cm per tahun sekarang. Pasifik mungkin mendekat 2,5 cm per tahun. India tetap dari selatan masuk menuju ke Asia Selatan dan menghasilkan gunung Himalaya. India masih bergerak 2 cm per tahun ke utara. Gunung Himalaya nambah tinggi 2 cm per tahun. Itu emang dinamik kita ini. Jadi ketika kita ada pusat sini, kita terjadi hal-hal macam-macam. Jadi kemudian juga besar bencana seperti ketika bumi dilahir, miliar tahun lalu, panas dan berwakaf. Tiba-tiba ketika umurnya setengah miliar tahun, kita dibombardir. Bumi dan Mars dibombardir oleh komet. Namanya hujan komet. Komet Shower. Hujan komet. Ya, tiap hari. Itu 500 tahun dibombardir. Ternyata selesai bombardemen itu, ketika bumi berusia 3,5 miliar tahun yang lalu ya, maka apinya berhenti, hilang, dan jadilah air. Jadi air diperlukan dari langit untuk bombardemen komet. Dan komet itu membombardir kita, karena komet itu yang paling jauh dari matahari, ya, anggota surya, kecil badannya, ketika ada di tengah-tengah traffic yang dekat dengan bintang-bintang ini, keluarlah, berhamburanlah keluar, karena kalah oleh gravitasi yang besar-besar, dan menjadi matahari. Itu satu gajah. Nanti pun akan terjadi seperti itulah. Jadi itu semuanya positif, negatif, sinusoidal selalu terjadi dalam musim itu. Dan kemudian jadi itu dinamika dari keadaan astronomi itu seperti itu. Yang selalu berulang. Nah, kemudian tadi disebut apa Sirius, bintang Sirius, kemudian Pleiades, kemudian Andromeda. Andromeda. Ini apa sih benda-benda itu? Saya juga itu kan dari sana datangnya itu ya. Sirius itu adalah bintang yang paling terang di langit. Asalnya namanya Al-Shi'ra, itu bahasa Arab namanya brilliant, berkinar. Dan ini bintang kembar. Kembarannya 60% dari bintang di langit ini kembar. Cuma matahari kita yang enggak kembar. Itu aneh. Jadi Sirius ini kembarannya sudah mati. Jadi tidak mengeluarkan cahaya lagi, ya, yang kelihatan dengan teropong itu hanya Sirius alfanya saja. Dia tetap Sirius. Jaraknya dari kita, dia dalam RT kita, bintang ini berkeluarga. Dia dalam RT kita, jaraknya 6,7. Dan dikenal sebagai belum, itu ini baru Sirius. Jadi itu jaraknya 6,7 tahun cahaya dari kita. Itu dalam RT kita. Kemudian yang kedua disebut Pleiades. Pleiades itu ada di Rossi Taurus, kemudian di Alamina ada, beautiful, disebut The Seven Beautiful Sisters of Pleiades, okay. Itu ialah kelompok bintang kembar, bareng, lahirnya bareng, jaraknya 415 tahun cahaya dari kita ya. Ada di Rossi Taurus, masih bayi, ya. Masih menetek, kalau lihat dengan teleskop, masih hydrogennya, janinnya masih belum dibotol, masih menetek, umurnya 50 juta tahun. Salah satu dari dan Pleiades ini menurut mitologi Yunani-nya yaitu anaknya Zeus ya, dan Arabia bermasalah. Bahkan di sebelahnya ada Hyades juga kelompok open cluster ya. itu juga si anaknya Zeus dengan Athia something like that. Oke, okay. Dan dari the seven sisters of Pleiades ini ya, yang bayi bintang bayi itu, tapi dia bintang raksasa, suhunya 10 kali lebih panas dari matahari. Itu masih bayi, umurnya akan banyak berendak gitu. Salah satunya ialah Alcyon. Alcyon itu ialah anggota Pleiades yang paling paling terang, paling dinamis, paling panas itu Alcyon. Kaitan dengan tadi kita akan masuk satu radiasi, nah, gelombang radiasi yang terhubungkan dengan Alcyon itu kan, terus peredaran ion-ion itu.
Sekarang ketika beberapa bulan lalu Mbak Citra menanyakan pada saya kemudian kata sama orang-orang bos ya Bandung kan, wah itu mesti lihat dulu ya, kalau matahari kita itu mengendar pada ion di kaya itu astrometrinya gimana, sebaran masanya gimana ya, tapi kalau astronom itu kan nggak memperhatikan gituan. Jadi sampai kemarin ketemu lagi ada diskusi di TV tentang science and religion, saya tanya lagi gimana tentang apa Alfred, aduh lupa katanya. Oke, seperti itu. Nah, jadi memang alamnya sangat dinamis dan alam semesta ini berlaku hukum chaos, chaos smooth, chaos smooth itu selalu. Jadi kita kan turbulen, kemudian baru smooth, turbulen smooth gitu ya. Manusia pun lahir tata surya kita dari satu turbulensi luar biasa ada. Rahim bintang, nebula yang melahirkan matahari kita, di sebelahnya ada bintang meletak. Berhamburan lah isi perut bintang itu. Kalau bintang meledak, karena sudah tua, itu komplit lah. Ada unsur besinya, ada selain-selain karbon, nitrogen, helium, dan hidrogen, dan ada unsur besi, emas, dan kemudian juga metal-metal keras, yaitu nikel. Nah, ternyata, kalau ini galaksi di masa kini itu, matahari ada di sini, ternyata matahari kita itu ya terletak di daerah di satu zona selebar 20 tahun cahaya ke dalam, 20 tahun, 10 tahun, ribu tahun cahaya ke dalam, dan 10 ribu tahun cahaya keluar, ya satu belt, ya satu, 20 ribu tahun cahaya, matahari kita di tengah-tengah di situ dengan bintang lainnya ya, itu daerah disebut so-called GHZ, G-H-Z, Galactic Habitable Zone, yang habitable. Daerah GHC itu daerah di galaksi yang bisa menghasilkan, mendukung bentuk-bentuk kehidupan. Ya, kehidupan. Kemudian ternyata planet bumi berjarak di tata surya itu berjarak kan matahari, Merkurius, Venus, bumi ya, dan Mars yang keras itu. Bumi itu berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Ternyata itu orbitnya itu orbit di solar system habitable zone. Daerah subur. Jadi Tuhan memang sudah menentukan, bumi kamu di situ. Ya. Kalau bumi bertanya, ya Allah kenapa aku harus di sini? Yuk di situ dah, yuk nanti akan subur karena manusia mau hadir. Itu secara Anthropic Principle of Ecology, filosofinya begitu. Karena kamu mau, karena mau hadir. Daun saja alam semesta memerlukan waktu kira-kira 13 miliar tahun untuk bikin daun berwarna hijau. Something like. Kalau si daun itu bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau aku jadikan aku warna hijau? Tuhan mungkin akan jawab, kamu cakap warna hijau karena kau punya tugas. Fotosintesis, ya, menghasilkan oksigen. Karena kenapa karena manusia menghadiri di bumi? Seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah keadaan astrofisika mekanik yang ada dalam kasus itu very easily understood ya. Kemudian perbincangan antropolog mulai mengatakan Brandon Carter mengatakan alam semesta itu is fine tune, itu kan halus sekali, halus. Itu lahirnya hidrogen. Kalau keseimbangan antara energi dan materi ketika itu 3 menit 24 detik itu beda per triliun kali aja dengan what has been happening, maka kita tidak akan pernah ada. Karena yang dominan mungkin bukan hidrogen tapi helium, jadi mechanical, physical. Nah, Brian Carter mengatakan alam semesta itu begitu fine tune-nya sehingga memungkinkan lahirnya kehidupan. Dan kehidupannya kalau di daerah yang 20 tahun saya itu katakan ada hidrogen ada 75 juta bintang salah satu matahari kita. Itu daerah subur, 70 juta bintang daerah subur. Masa sih cuma bumi aja. Dan kalau datang dari sini. Kemudian dalam teori quantum mechanics, mekanika quantum, itu juga mengatakan bahwa alam semesta ini ada yang lain juga. Tapi hukum alamnya beda. Ya. Sehingga, tapi jadi kalau the UFO people itu katakan ya, bisa berada di sini, mungkin hukum alam mereka dibandingkan hukum alam yang empat kita itu ya mungkin dia lebih unggul ada hal yang lain lagi, atau kalau memang mereka itu hukum alam yang empat ya
mereka berasal mungkin dari daerah ini. Carol Sweet mengatakan kalau sebenarnya mereka itu sekarang ini sudah bisa kontak dengan kita. But why not? Gitu ya, karena jaraknya dari sekian. Jadi sekarang SETI, Seoul South Asia Terrestrial Intelligence, dari para astronom itu di Amerika di mana-mana, selama ini pakai gelombang radio. Jadi radio SETI, radio search. Mungkin mereka sudah pakai hal lebih canggih, bukan radio, tapi mungkin juga signal laser. Karena ganti ke optik sekarang baru memulai ini. Sehingga si apa dalam kontak OCT, who are you? Kalau mereka masuk, tapi sekarang belum kejadian. Itulah kira-kira. Ya, Pak, yang perman mulai 2012 itu sedikit. Jadi kita tanya ke saya juga tahun 2012 ya, kaitan dengan berakhirnya kalender Maya. Iya. Nah, itu banyak sekali buku-buku nih yang mengatakan alignment 2012. Ada alignment, ada hubungan matahari dan seluruh anggota tata surya kita dan 9 planet itu ya termasuk itu. Satu garis. Itu ada satu garis lurus gitu ya, beda-beda 20 derajat ya. Apa kaitannya dengan kalender Maya? Orang ITB nggak paham ya, tapi kalau alignment that can happen ya. Dan pada tahun 2012 ternyata matahari kita menggerhana pusat bima sakti. Jadi pusat bima sakti kita tergerhana oleh matahari dari bumi. Itu tahun 2012. Itu bagi dinamika galaksi itu kejadian bisa berulang ya, seperti itu. Kemudian tadi radiasi dari matahari, memang matahari itu punya 11-year cycle. Dia tiap 11 tahun dia akan membuat radiasi koordinasi yang kuat sekali. Dan ya, 11 tahun itu akan kembali pada tempat tertentu lebih kuat lagi. Selalu itu sinusoidal seperti itu. Jadi mungkin masanya sekarang karena memang era ya waktu sudah sampai atau tidak. Ini hanya sedikit penjelasan populer di segi fisika astronomi itu aja. Jadi bukan case dan bukan kita wacana. Ya bisa jadi ada dampak yang besar terhadap bumi. Ini Pak, ada ini aja kosmos before there was light. Jadi sebelum ada sinar. Di sini ada tiga rubrik tentang mencari dunia alien. Tapi sangat scientific itu ya. Sangat scientific order mystery. Searching for other Earths. Nah, sekarang ini sudah ketemu 100 yang dicarikan matahari bintang-bintang yang seukuran dengan matahari kita, kelas B2. Dan sudah ketemu 54 buah dan ada 100 planet di situ, tapi tidak satu pun yang mirip matahari. Ini ada yang lain juga. Memang banyak sekali hal-hal yang kita belum tahu mengenai kehidupan manusia, mengenai penciptaan, mengenai hubungan kita dengan ya astronomi, planet-planet dan sebagainya. Ya, saya bisa nanggapi, tapi ya karena waktunya sudah jam 3, jadi saya akan tanggungkan saja. Saya tahu bahwa bumi ini merupakan suatu planet yang luar biasa dan merupakan wadah bagi bibit-bibit manusia atau ciptaan dari berbagai planet atau bintang yang semesta ini, atau dari tata surya kita atau dari galaksi kita gitu. Jadi di bumi ini hidup manusia-manusia yang berbagai macam gitu, ada yang teknologi tinggi, ada sudut yang tinggi, ya macam ada negatif positif dan sebagainya. Dan yang tadi dikatakan oleh reptilian dan itu menurut saya itu memang mempengaruhi manusia ya, mencari entah korban atau alat untuk mereka bisa hidup di situ atau supaya keinginannya tercipta ya, jadi tujuan-tujuan ibu ini bisa terlaksana gitu. Tapi dari banyak komunikasi atau informasi yang diterima kebanyakan dari orang-orang, soalnya sumbernya banyak sekali.
kalau sebenarnya satu dua itu mungkin saya belum bisa meyakini ya, percayai. Tapi ternyata sumber-sumbernya banyak sekali. Dan bahwa manusia bumi ini sangat istimewa. Ya, ya, ya kalau dalam istilah religius atau spiritual itu dilindungi dan berikutnya yang luar biasa dan dimaksudkan untuk menjadi bangsa manusia yang luar biasa. Dari zaman dulu pernah ada manusia luar biasa, tapi karena ya kehancuran bumi yang sudah berkali-kali dan juga pengaruh-pengaruh dari lain-lain dan juga manusia yang lahir zaman sekarang ini lupa akan masa lalunya dan pengetahuannya juga hilang, jadi manusia sekarang ini memang dalam masa pembelajaran lagi bisa begitu juga ada tantangan dan ujian-ujian. Tapi diharapkan dalam masa dekat ini bumi ini akan menjadi suatu tempat atau pemukiman yang sangat luar biasa bagi bangsa manusia. Dan yang mengganggu-mengganggu itu rupanya nanti akan disingkirkan. Ya, kalau menurut informasi, tidak ke tempat lain. Karena ini sudah dijanjikan menjadi suatu tempat atau firdaus. Ya, firdaus atau surga di bumi ini. Kalau dulu, pada waktu penyalingannya dulu, memang yang orang-orang yang bersih, baik hidupnya dan sudah memenuhi syarat untuk peningkatan itu dipindahkan suatu planet atau suatu alam lain. Sedangkan bumi ini masih digunakan untuk kembalinya roh-roh manusia yang belum mencapai kesempatan untuk mengalami pembelajaran lagi. Tapi waktu itu sudah habis dan ini harus menjadi suatu planet yang kehidupan, di mana kehidupannya sangat bahagia, lantas sebagai dikatakan oleh Injil, tidak ada penyakit, tidak ada kesaranan, tidak ada dikatakan tidak ada kematian dan sebagainya, atau manusia berusia kehidupan. Jadi lantas saya juga mendapat informasi bahwa sekarang sudah banyak sekali manusia-manusia, orang-orang yang merasa berasal dari planet lain. Jadi mereka menyadari. Dan pada waktu masih muda mereka bingung. Karena merasa bahwa bumi ini bukan tempat tinggalnya. Ya, jadi terjadi konflik, confusion, bingung dan sebagainya. Tapi ternyata mereka itu dibimbing. Entah dengan penampakan atau dengan telepati diberitahu bahwa memang mereka sengaja dilahirkan di bumi ini untuk pada saat harus membimbing manusia yang belum ngerti, belum tahu jati dirinya untuk kembali asalnya. Tanya akan menjadi bibit-bibit dari manusia-manusia akan menciptakan alam baru, dunia baru. Mereka menampakkan dirinya Star People. Dan di Amerika sudah ada asosiasi dari Star People. Itu yang diteliti oleh seseorang penulis yang namanya Brent Steiger yang melihat bahwa banyak sekali manusia-manusia yang berasal dari planet lain. Kemudian dia membagikan formulir atau kuesioner, ternyata banyak sekali yang bergabung di asosiasi Star People itu. Ini adalah salah satu aja. Di samping adalah Indigo. Anak-anak Indigo itu anak-anak yang lahir sesudah tahun 90-an. Di samping Indigo ada kristal, ada rainbow dan sebagainya. Merupakan anak-anak harapan bangsa untuk bisa menciptakan tatanan kehidupan manusia. Kalau satu hal lagi, mungkin ada kita harus memisahkan istilah UFO dengan penumpangnya. Ya, kalau UFO itu kendaraannya, pesawatnya, dan kan penumpangnya itu bisa jadi alien, gitu, bisa juga. Kalau salah satu istilah yang berkembang juga di ufologi untuk mengistilahkan dari penumpang UFO ini adalah ufonaut. Ufonaut. Jadi ya, tidak ada konotasi apakah dia itu alien atau dalam bumi, ya. Artinya pengendara ufonaut. Ya, sebab alien itu kan istilah
umum untuk makhluk-makhluk dari planet luar bumi. Dia nggak cerita dari mana, cuma dalam mimpi itu saya dibawa ke alam masa depan, di mana alam bumi itu sudah begitu sangat indah, tidak ada bangunan-bangunan seperti sekarang. Jadi berupa tumbuhan-tumbuhan aja, berupa taman. Dan di hadapan saya ada makhluk yang bersinar, tapi warnanya bukan biru, putih. Nah, saya tanya, kamu makhluk apa? Dia menjawab, saya adalah masa depan kalian. Saya adalah manusia. Lalu dia menjawab, saya tanya, kenapa manusia bentuknya tidak seperti saya? Saya bilang gitu. Dia menjawab, pada suatu titik teknologi, manusia akan mencapai titik seperti ini, yaitu mengkonversi tubuh mereka menjadi sinar. Jadi proses pengkonversian itu memerlukan waktu lama. Tetapi ada masa di mana manusia akan salah arah, yaitu menganggap semuanya itu dari guide, mistik atau apa-apa, dari sebenarnya teknologi. Itu akan ada salah arah di situ, dan titik-titik itu akan membuat peperangan besar. Dan siapa yang berhasil keluar dari peperangan itu bukan berarti menang, bukan. Keluar dari pola pikir peperangan besar itu yang akan melanjutkan dan akan menjadi kami. Dan saya tanya, apakah kamu Tuhan? Tidak. Semua manusia, tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup yang cerdas akan mencapai titik yang sama, yaitu menjadi makhluk cahaya seperti kami. Jadi saya nggak tahu, setelah itu saya terbangun, itu berupa mimpi saja. Apakah real atau tidak, yang jelas bukan, itu dalam mimpi. Maksudnya apakah ada kesempatan mimpi-mimpi lain ketemu dengan entitas yang sama? Sebelumnya saya mimpi, tetapi hanya diberitahu akan ada, tapi bukan entitas yang itu, entitas yang lain. Kalau itu saya dibawa dalam pesawat, tapi itu juga dalam mimpi. Dia bilang, manusia akan melakukan kontak dengan makhluk lain selain manusia itu 2020. Jadi bukan 2012 seperti yang dikatakan orang-orang. 2012 awalnya, permulaan, startnya. Ya, dan 2020 itu kontak langsung secara fisik. Masih hidup punya. Menuju ke evolusi yang lebih tinggi, manusia spiritual. Tapi kita juga sering mengalami pertanyaan dari para skeptis gitu. Lalu kenapa yang ditemuinya adalah misalnya maksudnya, kenapa tidak Yusuf Kala misalnya? Kenapa tidak siapa gitu? Ada pattern yang bisa dibaca sebetulnya. Nah, lalu patternnya seperti apa? Kita juga masih berspekulasi banyak hal tentang itu. Nah, kenapa terpilih tapi message-nya kan sama ya, yang penting pesannya, bukan karena orang. Betul, yang penting pesannya sama sih. Tapi kembali lagi, dari bahwa manusia akan betul menjadi manusia sempurna. Ya. Manusia sempurna ini, mungkin manusia cahaya itu ya, manusia pada sempurna. Pada saat itu kita memang ya, tidak perlu makan. Jadi mungkin tadi yang menghubungi Mas Suryo itu ya, bukan waktu dari planet lain, tapi manusia cahaya ya, yang manusia sempurna. Manusia tapi dari masa depan, kalau menurut versi saya. Kita pada waktu itu sudah mampu. Ya, ini yang perlu kita klarifikasi kan. Mampu menjelajah kemanapun, dan bumi itu sudah sangat indah karena kita tidak merusaknya. Ada ilmunya. Ada ilmunya, ya. Jadi kita menjelajah. Kan salah satu bentuk komunikasi antara manusia dengan zat yang lain, entah itu Tuhan atau makhluk-makhluk lain, adalah salah satunya melalui mimpi. Makanya itu petunjuk. Iya, makanya suka ada juga kan ilmu-ilmu yang bisa meneliti mana mimpi yang benar, mana mimpi yang cuma sekedar buat tidur, yang larinya lebih ke tipe analisis dari psikologis. Jadi bisa dianggap valid, bisa dianggap enggak, tinggal nanti kita hadapkan juga pada serangkaian ini aja, proses uji untuk melihat pengalaman holografik gitu. Kayaknya sebetulnya yang terekam itu di juga. Dan ada satu pertanyaan yang saya tanya waktu itu. Lalu apakah saya itu adalah masa lalu? Dia bilang, ya kamu adalah masa lalu. Saya sempat kesel, terus bangunnya juga terakhirnya karena itu pertanyaan itu, terus dia menjawab, ya kamu adalah masa lalu. Kesel terus bangun. Bisa apa kalau meninggal itu dengan membawa nanti dunia yang fisiknya. Nah itu saya 3 tahun berdebat dengan cita ini mengenai sampai mencapai kesadaran itu. Jadi gimana lagi? Iya. Untuk mencapai kesadaran itu, bukan itu jawabannya.
justru dari situlah kehancuran manusia nantinya akan terjadi perang. Mengikut teknologi, teknologi yang sekarang dikelola manusia itu belum yang sempurna. Iya, satu waktu akan dicapai yang sempurna. Jadi sekarang ini manusia mempunyai peluang untuk hidup panjang, tetapi masih banyak energi yang negatif itu yang menghambat atau yang mengganggu. Kalau dia nggak bilang energi negatif atau positif, dia hanya bilang jangan salah arah ke gaib positif. Karena itu akan salah arah, akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ya. Okay. Saya bedakan gaib dengan energi. Ya, kalau energi, misalnya manusia positif atau negatif, itu tidak masalah bagi mereka yang di masa depan itu menuju ke pendewasaan manusia itu sendiri. Tapi kalau hal-hal gaib itu akan merusak manusia. Tadi Anda bilang, jangan percaya sama yang gaib. Nah itu, dia cuma bilang gitu saja. Karena itu akan merusak manusia. Destruktif. Gitu. Iya. Kepada manusia itu sendiri secara nyata. Kalau kita terus lebih dalam. Batasan gaib dan gaib pun kan perlu definisi ulang. Ya. Dalam agama ya Islam maupun Kristen disebutkan bahwa kita percaya gaib. Tetapi 99% itu percaya hanya percaya tok. Yang 1% itu sudah membuktikan bahwa yang gaib itu nyata. Itulah yang orang yang sudah. Nah ini dah yang saya ceramahkan dan saya berikan kuncinya bagaimana melihat yang gaib itu secara nyata. Dalam tanda kutip, kalau menurut penjelasan yang dialami itu, gaib maksudnya tuh memang belum saatnya, tapi bukan berarti gaib yang dimaksud sama orang-orang leji itu bukan. Enggak, ini saya mau menjawab pertanyaan ini, orang kan melihat Cina. Iya. Yeah. Nah, kalau kita membaca semua kitab suci, apakah Al-Quran, apakah Injil, kitab Weda atau semua kitab suci itu mendefinisikan bahwa God is light, Allah itu adalah cahaya. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi tidak semua orang-orang terkejut saja sama apa melihat cahaya itu gitu ya. Nah makanya saya perlu klarifikasi yang melihat cahaya itu bisa macam-macam, bisa malaikat yang diutus sebab Tuhan dalam kitab suci disebutkan tidak ada manusia itu berbicara langsung dengan Tuhan kecuali melalui utusan malaikat atau di balik tabir melalui mimpi dan sebagainya ya. Jadi setelah cahaya itu dilihat itu untuk mewujudkan Tuhan itu dengan Nabi Muhammad ya, kemudian dengan malaikat itulah yang dialah yang berhadapannya. Nah, makanya itu tadi perlu karena kita membicarakan masalah UFO, apakah yang dimaksudkan cahaya tadi itu manusia umum, apa entity umum, apakah itu malaikat, apakah itu sukma aku, ya itu perlu kita klarifikasi. Jadi tidak mutlak bahwa itu adalah makhluk dari planet lain, kecuali kalau sudah ditanya, ya saya datang dari Mars atau Pleiades atau dari mana gitu ya. Tapi kalau berbentuk sinar itu masih jalan di rumah, jadi ada bisa itu cahaya itu dari petunjuk dari Tuhan.